Presiden Joko Widodo, saudara, buka suara usai bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Merdeka Kamis sore lalu. Jokowi bilang itu pertemuan biasa. Jokowi tak menyebut secara terperinci soal apa isi pertemuan, termasuk ada atau tidaknya kaitan dengan isu reshuffle kabinet. Sebelumnya pihak istana lewat Menteri Sekretaris Negara menjelaskan bahwa Surya Paloh sudah lama, beberapa bulan terakhir, meminta waktu bertemu Jokowi. 5-point consensus itu betul-betul bisa di... Ini pertemuannya biasa-biasa saja. Mau tahu aja. Masa? Rabu pon. Bener. Ya nanti tunggu aja.